Aduh, runsing kepalaku. Saya mencari makanan yang menyentuh jiwa dan juga hatiku. Mana nak cari kat Bandar Baru Bang ini? Mana? Heart and soul, hati dan jiwa. Betul ke makanan kat sini menyentuh hati dan jiwa? Nazmin Rahman akan menyiasat untuk jalan-jalan cari makan. Let's go. Menarik. Memang menarik dekorasi kedai ini. Menusuk ke jiwa lah. Terus meleleh air liurku. Kita bersama-sama dengan pencipta semuanya sekali lah dekat Heart and Soul ni. Ini dia Cik Ain kita. Assalamualaikum, Cik Ain. Assalamualaikum. Ini dia chili cheese fries. Chili padi cheese fries. Chili padi cheese fries. Tunggu masuk dalam mulut. Pedas-pedas. Best. Creamy-creamy sikit. Dan ini konsep yang dibawakan oleh Heart and Soul? Kita memang suka yang pedas-pedas. Jadi, apa yang orang datang sini mesti rasa sekali dalam hidup? Kita punya chicken cheese fries, kita punya lobster. Okey, kita ada dua lobster yang di sini agak famous lah. Loso cheesy lobster. Dengan crayfish lobster lambak. Berantu benda ni. Saya rasa pasti nak lagi ni. Mesti. So, semua benda Nash kena rasa. So, hashtag Nash kena rasa. Hashtag Nash kena rasa. Ini hashtag baru ni. Hashtag saya ikut. Baru saya nak datang tanya apa abang ni makan. Sampai licin dia kebas. Alamak. Macam mana rasa lobster dia kat sini? Memang sedap lah. Cik, dia tutup mata je. Memang sedap. Memang sedap lah. Memang sedap. Abang pun first time datang sini lah. Kita ingatkan label tu dulu yang makan ni macam ada high end class. Tapi sekarang dah biasa saja. Dah biasa saja sebab kan? Tak perlu kos yang tinggi. Jadi kalau dalam 5 bintang lah, berapa abang nak kasih lobster kat sini? Saya 5. 5? Tak fikirlah panjang. Tak payah yang. 5 terus eh. Bukan saya cakap. Kira yang cakap. Wah, Heart and Soul tak main-main bila diorang cakap crayfish lobster lambak sebab bam gedebak berlambak dia kasi kan. Tapi ni orang kata pembuka selera. Tengok, kecil je comel dia. Ni apa tu udang galai panggil crayfish. Tapi diorang kata kecil-kecil ni manis-manis. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Manis. Well done, well done. Udang galah ni memang ada tekstur dan juga kemanisan dia yang tersendiri. Jadi masak kat sini dia macam as sempoi as possible. Lepas tu yang best tu dia dah goreng dengan telur. Dapat telur goreng dia. Very nice. Pendek kata, kalau anda suka udang, anda mesti datang sini dan makan udang galah dia. Terdengar kerup-kerup tu. Udang galah ni mesti cuba kombinasi sos dia sampai menjilat jari. Memang sedap lah. Crayfish lobster lambak hanya RM40 untuk 300 gram berbaloi. Kita tengok dan rasa dulu. Nampak tak ni? Ini sangat diperlukan untuk acara seterusnya. Kalau tak ada benda ni, macam mana kita nak makan benda ni? Tak pernah nampak kepik yang besar macam ni. Sebenarnya lobster dia ni lain sikit. Atau udang galah dia dipanggil udang galah Boston. Dan kulit dia memang lebih keras tapi lebih manis. Makan dengan cheese dengan butter je orang Mak Salim makan macam tu. Nak rasa lobster atau udang galah dia ni. Kita kopek dia dulu nampak. Sebab kat dalam dia ada creamy sauce dia. Bismillahirrahmanirrahim. Texture udang galah tu yang mendatangkan hashtag menang tu. Lembut, jadi macam licin-licin sikit. Bila dapat isi besar biji kedua masuk dalam mulut. Jatuh cinta lagi. Ku jatuh cinta dengan udang galah. Bila kita picit dia kan, tengok jus-jus di semua dah terkeluar. Meleleh-leleh air liur aku. Bila kita dah pecahkan dia kan, rasa macam menang piala macam tu. Istimewa kat sini kan. Bila kita makan lobster, kita akan dapat dua jenis rasa. Satu, rasa dia dengan creamy sauce dengan lemon dia dan cheese dia. Dan rasa yang kedua, rasa asli udang galah daripada Boston. Dia masak begitu saja. Manis udang galah dia. Dengan rasa masin-masin daripada air masin laut. Alamak, jatuh cinta lagi. Jatuh cinta kali kedua. Oh my god. Hashtag, I like it. Macam mana tak jatuh cinta? Kombinasi udang galah dan keju terbaik.
Lost Soul Cheesy Lobster ni harganya RM20 ke RM30 per 100 gram dan mengikut harga pasaran lah. Kepada anda pula yang ingin merasai apakah local flavor kat sini. Alamak, sebab semua yang dia buat kat sini ada pedas-pedas kan. Buat lagi yang pedas. Masak lomak daging salai lah. Podes tau. Pekat nampak pekat ni. Jom kita makan macam gini. Makan dengan nasi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nak nasi putih. Dia ada potong pedas ni sikit. Tapi semuanya tak penting. Kalau daging dia tak lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Macam makan roast beef lah. Dia punya tekstur dia. Dia garing-garing kat luar, lembut kat dalam. Lepas tu, kuah daging salai dia dah meresap masuk ke dalam daging. Bila kita gigit daging tu, cus! Keluarlah kepedasan dan kelemakan yang teramat sedap. Best! Lemak kuah dia ni. Dan pekat dia dengan pedas dia. Memang kena dengan cita rasa saya. Aku suka. Harga set claypot daging salai masak lemak cili padi ni RM13.90. Cuba. Kalau korang semua nak sesuatu yang lain dan yang lain, yang ingin melayan hati dan juga jiwa, nak bikinkan happy, inilah tempat dia. Hashtag mesti datang. Tak tahu macam mana nak datang. Muat turun aplikasi JJCM. Cari kat sana. Address semua ada. Nombor telefon pun ada. Cari sampai dapat. Kalau tidak, jangan menyesal. Jangan.